Dan guys, ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu, final. Tapi yang duluan itu adalah final mesin besar guys. Setelah final mesin besar ini, kita bakal lanjut ke final mesin kecil. Ini ada mesin besar yang masuk final, ada 6 peserta guys. Besar. Dan guys, akhirnya kita masuk ke dalam final mesin kecil. Sekarang Predator 77 sedang mengikuti pertandingan final melawan 5 peserta lainnya. Selamat menyaksikan. Thank you.
Akhirnya kita dapat kabar kalau yang tenggelam di ujung sana adalah Telolet, guys. Jadi Telolet gugur di final kali ini. Dan guys, mulai dari putaran yang dekat terakhir ini, kita melihat forma mesin kita di Predator 7 itu mulai melemah. Mulai dari sini kita udah mulai ngerasa kalau mesin kita tuh ada kendala lagi untuk yang Predator 7-7-nya.
warna pink perahunya, dan juara tiganya itu perahunya warna biru. Sedangkan untuk Predator 77 kita berhasil membawa Harapan 1 alias juara 4 guys. Untuk kali ini memang banyak banget trouble untuk semua Predator, entah itu Predator 77 atau Predator 94. Dan setelah pertandingan ini kita bakal servis habis-habisan kita punya mesin guys, karena memang banyak banget trouble-nya. Semoga di pertandingan selanjutnya kita bisa membawa performa mesin Predator dalam keadaan sehat walafiat, fit, dan bisa mengikuti pertandingan. Buat joki Predator, semangat! Oke guys, pertandingan hari ini resmi ditutup. Kita siap-siap pulang dulu. Predator, tetap semangat ya. Oke, kita siap-siap pulang guys. Masukkan perahu kita ke garasi.